Hello everybody, welcome back to this channel again, still with me in Hager Gaming. Thank you very much everybody for watching the video, and thank you very much everybody for subscribe this channel. Anyway, this time at this moment, let's we continue the game that's about Hill of Steel. Ya teman-teman, terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah mampir, dan terima kasih banyak kepada kalian yang telah subscribe di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan game kita lagi ya, yaitu tentang Hill of Steel. Ya teman-teman, sebagaimana teman-teman yang lihat di belakang saya, ada sebuah tank Scorpion yang akan kita gunakan untuk melakukan sebuah misi event ya teman-teman ya. Karena pada kesempatan kali ini kita ada event namanya Game Mania. Game Mania ini adalah sebuah event untuk kita memperoleh banyak gem ya, yang nantinya gem itu akan berguna untuk pembelian tank baru atau untuk membuka ability yang bisa kita gunakan. Oke, namun yang agak beda pada kali ini kita akan menggunakan tank Scorpion ya teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-teman kita menuju ke TKP. Ya, sebelumnya inilah hadiah yang akan kita dapatkan. Ada gem 10, kemudian mystery box yang biasa, gem 20, mystery box kuning, dan gem 50. Dan apabila teman-teman membuka VIP bonus, maka beberapa item yang terkunci ini akan bisa terbuka, dan total gem yang dikumpulkan kurang lebih 280. Itu seandainya kalian membuka VIP ya, jadi member VIP. Namun pada kali ini kita tidak menjadi member VIP ya, kita mau menjadi member yang biasa saja. Kita akan menyelesaikan misi untuk mendapatkan hadiah ini. Oke, langsung saja kita menuju ke pertandingannya. Pertandingannya biasa teman-teman ya, pertandingan 1 versus 1. Kita cari pemenangnya teman-teman. Oke, kita menggunakan bantuan teman-teman ya. Kita maju langsung saja. Yang agak beda dari sini adalah karena saya jarang sekali menggunakan tank Scorpion ya teman-teman ya. Jadi masih agak canggung, masih agak kaku, tidak terbiasa. Namun tidak apa-apa, kita akan mencobanya. Yes, good. Di tank Scorpion ini spesialnya adalah poison ya, sengatan racun dari senapannya. Namun ada juga itu ekornya berupa senjata. Hati-hati guys. Lama bener mengalahkan satu ya teman-teman ya. Waduh, berat ini. Kita harus main jarak jauh teman-teman ya. Yes, good. Ternyata bisa double strike ya teman-teman ya. Kita menembakkan racun, kemudian ketika dekat kita kasih sengatan dari ekornya. Oke, tidak apa-apa teman-teman. Lanjut next. Ih,
Wow, masih agak canggung. Oke, masih ada beberapa hadiah yang belum terbuka, teman-teman ya. Dan pada event ini kita diberi nyawa 3, teman-teman ya. Jadi harus benar-benar bisa menggunakan sebijak mungkin. Nah, hampir selesai teman-teman. Oke, sebentar lagi. Waduh, lawannya berat-berat teman-teman. Us. Itu kalau kita gunakan mengerikan loh tank itu. Tank apa namanya ya? Lupa. Dulu itu andalan kita. Waduh. Tank roket, guys. Good. Oke, sebentar lagi akan terbuka. Tank barakuda apa ya? Bukan barakuda, guys. Itu tembakannya berbahaya tuh, bisa meledak di atas. Hati-hati, guys. Hampir draw ya. Oke, sebentar lagi. Manggil turun, guys. Waduh, bahaya, guys! Bahaya, guys! Hampir saja tank-tank kecil kayak tank kobra gitu, berbahaya, guys. Dan pada mode survival biasanya kita kalah sama tank-tank yang kecil model begitu ya, karena kelebihan bodinya. Semua tank ada plus minusnya, guys. Hati-hati, ini tembakan dari tank mamut ini sangat berbahaya, guys. Kenai. Aduh, guys. Wah, kalah, guys. Waduh. Nyawa kita tinggal 2, guys. Waduh, kenapa ketemu mamut lagi, guys? Wow, mengerikan. Waduh, kenapa mamut lagi? Harus bisa jaga jarak.
Yes, good. Nah, harus didekati teman-teman. Harus didekati. Satu kali lagi. Oke. Maju kau. Kita menang berhasil guys. Dia menggunakan repair guys. Ayo come on. Yes, yes, good. Yes, teman-teman, kita berhasil membuka semua hadiah 5 stage ya. Oke, langsung saja kita buka hadiahnya ya guys. Apa saja ya? Oke, dari mystery box yang biasa. Oke. Selanjutnya ini mystery box kuning medium. Biasa juga. Oke, ini dia. Gem total berapa ini ya? 80 ya. Oke, teman-teman. 80 gem teman-teman ya. Oke, sudah kita dapatkan. Lumayan. Dan nyawa kita berkurang 1 teman-teman dari 3. Oke. Ya teman-teman, kurang lebih inilah penampilan tank Scorpion kita dalam mode event. Ya, penampilannya kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus terbiasa menggunakan tank Scorpion. Ya, kalau terbiasa penampilannya mungkin jauh lebih baik daripada saya. Ini karena saya canggung, saya jarang menggunakan tank Scorpion ya teman-teman ya. Oke, maybe this is video from me and thank you very much for watching and see you next time and bye-bye.